Bermulanya minat saya kepada proses pembuatan keropok ni adalah hasil daripada arwah mak saya sendiri yang buat keropok. Itulah yang mendorong saya bermulanya membuat keropok ikan tamban secara kecil-kecilan. Di sebelah pantai barat ni tak banyak orang yang buat keropok. Yang kita selalu dengar adalah di pantai timur. Itulah yang menyebabkan saya ni nakkan projek ni betul-betul jadi di Tanjung Dawai. Lebih kurang 7 bulan selepas membuat keropok ikan tamban, saya mohon kepada pengurus untuk membuat keropok udang. Selain daripada udang dan ikan, pada keropok sotong. Pada tahun 2005, saya bermohon dengan pihak pengurusan tertinggi LKM, kita tambah lagi satu lagi pembuatan keropok, iaitu keropok ikan bilis. Keropok ikan bilis pertama di Malaysia kita buat. Alhamdulillah, kita berjaya. Pusat Pemprosesan Hasil Perikanan Tanjung Dawai ditubuhkan pada tahun 2005. Dan peralatan-peralatan yang kami ada, rumah haba, mesin slicer, mixer, chiller dan steamer. Objektif utama penubuhan PPHP Tanjung Dawai untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada keluarga nelayan. Ia ditujuan untuk menghasilkan produk-produk yang berasaskan perikanan. PPHP juga menawarkan kursus-kursus dan pelbagai latihan-latihan untuk meningkatkan kemahiran kepada usahawan-usahawan yang di bawah PPHP. Pasaran keropok kita sekarang ni di Persatuan Nelayan, kita ada buat pengantaran keropok ni tempatan. Untuk luar negara, kita ada ke Arab Saudi semasa jemaah kita pergi menunaikan haji. Melalui pihak atasan LKM, kita ada hantar ke Brunei, negeri China, iaitu di Guangzhou. Penjualan dia di luar negara agak laris. Amat berbesar hati dan merasa tak ternilai lah dengan apa bantuan-bantuan yang telah dihulurkan oleh pihak LKM. Tanpa bantuan daripada pihak atasan LKM, saya rasa agak berat. Alhamdulillah, seperti yang tuan-tuan lihat sekarang, berjaya.